Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Sahabat Haizover, perjalanan kisah asmara maupun dari idola kesayangan kita. Selaknya kita memang harus kompak selagi mereka masih mempertahankan posisi ini, selama mereka masih tertutup dengan hubungannya, walaupun secara bahasa tubuh kita yakin, mereka sudah menjalin kisah asmara semenjak di sinetron Samudra Cinta, inilah yang membuat kita yakin. Walaupun secara lisan mereka belum mengakui secara masing-masing, tetapi banyak faktor-faktor yang membuat kita yakin adanya hubungan Heiko dan Rangga Azov. Nah, di sini Mimin punya kabar terbaru dari idola kesayangan kita. Yang pertama di sini, beredar foto-foto Rangga Azov terbaru. Nah, kalau kita lihat ini sepertinya ngendos dia. Karena di sini jelas ada IG-nya. Di situ tertera nama IG seperti pemilik toko pakaian tersebut. Ini sangat menarik sekali. Sehingga Rangga Azov masih eksis kalau kita lihat. Terbukti awal-awal tahun ini juga banyak juga proyek-proyek kecil. Seperti kemarin melakukan pemotretan itu termasuk sangat luar biasa. Namun yang tidak kalah menarik, di sini juga Mim punya video terbaru yang di-up di Instastory Rangga Azov. Nah, kenapa menarik? Karena kalau kita pencinta kucing itu kan Heiko? Apakah ini menandakan kalau mereka sudah benar-benar melekat satu sama lain? Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.